Udah jadi guys, rotinan nih. Si roti ini cocok di sini. Hai, halo guys, ketemu lagi di channel Divan Herdiawan. Ya guys, jadi sekarang malam minggu, jadi saya sama keluarga, sama istri, sama anak lagi pengen makan masakan India. Gak tahu, jadi kayak orang idam dari tadi siang pengen banget makan kare sama nang. Ya kalian tahu nang atau nang kan, nang itu kayak semacam roti India tuh dicocol ke kare, itu enak banget guys. Jadi sekarang kita lagi menuju ke restoran India, itu lokasinya ada di Kelapa Gading. Sebentar lagi kita sampai, ini sudah sampai ke kawasan Kelapa Gading. Ini dia ada di dekat La Piazza Mall, jadi sebentar lagi kita nyampe. Buat kalian yang suka sama masakan India, mungkin nanti bisa jadi referensi juga. Kalian ikuti terus video saya biar tahu berapa restoran tempat saya makan di restoran India. Ikutin guys. Ya guys, ini udah mau sampai. Ini nama restorannya Gurjari. Aja Gurjari. Nih Gurjari. Gurjari. Ya guys, nih tadi kita pesennya ini ya, nang. Kalau kalian mungkin yang suka makanan India mungkin tahu nang. Nanti nang itu dicocol sama roti itu enak. Mantap. Oh iya, ini apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Iklan. Guys, udah jadi guys, rotinan namanya cilor. Cilor, ini bukan cilor. Cilok. Ya, nyarinya cilok. Ini dicocol ke sini enak kak? Yang ke sini? Pedas. Enggak. Mana ini? Malah jalan-jalan ke sana. No, datang. Hey, ini udah jadi. Kamu malah kemana-mana. Nyari. Halo guys. Ini namanya kari. Nan. Wow. Nan tuh, nan. Entah roti apa semacam pizza gitu, pizzanya India. Roti. Saya juga suka. Nah, kita makan dulu guys. Bentar, si roti ini cocol ke sini. Oke, cocol. Mantap. Nang itu cara makannya roti terus dicocol, kayak kalau orang Sunda itu ulen ya. Kayak apa? Ulen dicocol bleketek namanya. Uli kalau bahasa Indonesia nya uli dicocol sama sambal goreng. Nah ini kayak gini makan sama rendang kali. Kare enak guys, karenya jadi kenapa saya suka makanan India ya, dulu sih waktu saya pertama kali makanan
makanan India itu di waktu saya di Jepang. Jadi di sana kan makanan halal susah ya. Jadi paling enggak ya yang bisa kita makan itu ada makanan India sama Turki. Jadi saya waktu itu terbiasa makanan India. Mungkin lama kelamaan jadi cocok dengan lidah ya. Suka. Waktu yang mana waktu di Jepang mana? Kenyang guys, habis nangnya 3 porsi karena karenya banyak jadi tadi nangnya nambah ini habis. Oke guys, makasih ya perut udah kenyang. Jadi kalian buat yang suka masakan India, di sini mungkin bisa jadi referensi kalian. Ini tempatnya di namanya Gurjari Restoran ya. Ada di Kelapa Gading di samping Lapiasa Mall. Sini harganya juga lumayan terjangkau guys. Kamu kenyang nggak bunda? Nggak. Kamu lagi? Nggak. Hei kamu. Ya guys, tadi udah makan di restoran India ya. Itu tempatnya di Gading Food City. Di sampingnya Lapiasa. Jadi kalian kalau mau coba boleh ke situ, harganya cukup murah juga. Jadi ya tadi udah kenyang banget. Udah banyak makan 3 porsi. Ini juga dia banyak makan. Tadi katanya masih lapar. Udah kenyang banget. Ya udah guys, makasih ya udah menyaksikan. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih udah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.